tak hanya harus menghadapi serangan dari pasukan Hamas dan militan pro-Palestina, PM Israel Benjamin Netanyahu juga terancam dihabisi oleh warganya sendiri. Warga yang melakukan aksi unjuk rasa berjanji memburu Netanyahu atas konflik panjang di jalur Gaza. Ribuan warga Israel ini berunjuk rasa di depan kediaman Netanyahu di Yerusalem dan dekat rumah Netanyahu di kota Caesarea Kamis 27 Juni 2024. Mereka menuntut adanya pertukaran sandera tahanan dengan Hamas. Protes tersebut merupakan bagian dari serangkaian demonstrasi Hari Pemobokan Nasional yang diselenggarakan oleh para pemimpin protes untuk memberikan tekanan pada pemerintahan Netanyahu. Netanyahu didesak agar mundur dari jabatannya lantaran dianggap tak bisa menyelesaikan konflik di jalur Gaza. Dari laporan, kediaman Netanyahu juga mendapatkan teror granat. Granat dan bahan peledak itu ditemukan pada Kamis 27 Juni 2024 saat sebelum pengunjuk rasa berkumpul di kediaman Netanyahu di Caesarea. Saat ini, kepolisian setempat juga masih berupaya memburu pelaku teror tersebut. Sementara itu, dari laporan Middle East Monitor, granat juga dilemparkan ke rumah keluarga Netanyahu di Caesarea. Menurut laporan, tim penjinak bom memastikan bahwa perangkat tersebut adalah granat asap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.